Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Partai Nasdem memutuskan tidak akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan keduanya. Kendati demikian, Partai Besutan Surya Paloh itu tetap mendukung pemerintahan yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Dikatakan olehnya bahwa Prabowo dan Surya Paloh sempat bertemu selama dua kali. Hermawi mengatakan keputusan Nasdem tak masuk dalam kabinet berdasarkan sejumlah pertimbangan. Ia mengatakan pihaknya mencoba memberikan kontribusi kepada pemerintahan Prabowo Gibran dengan caranya sendiri tanpa harus ikut mengambil jatah menteri di kabinet. Sebab beberapa waktu lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri. Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan. Berarti sudah diminta dan menolak masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masih aman, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.